Dori Harsanela Karisma menikah, Sobat Ambyar unfollow berjamaah. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tahu kabar terbaru lainnya ya. Kabar pernikahan Dori Harsa dengan pedangdut Nela Karisma membuat para penggemarnya kaget. Bahkan tidak sedikit penggemar yang merasa kecewa dengan kabar tersebut. Kekecewaan sejumlah penggemar diungkapkan melalui kolom komentar di akun Instagram @doriharsa. Sederet netizen menyampaikan kekecewaan mereka mengetahui pernikahan Dori Harsa dengan Nela Karisma. Komentar bernada negatif itu disampaikan setelah Dori Harsa mengunggah video pesta pernikahannya dengan Nela Karisma di akun Instagram pada Kamis 10 September 2020. Unggahan tersebut langsung menuai beragam komentar miring lantaran banyak yang kecewa. Unfollow, aku ndak kuat ndelok kelakuane. Komentar seorang netizen. Astagfirullah, yakin Mas Dori, kau tinggalkan agamamu? Tanya netizen lain. Kok jadi ilfil ya? Dulu ngefans banget ketika sama Pak Didi, sekarang belasrah ngefans. Imbuh lainnya. Kekecewaan netizen muncul lantaran Dori Harsa diduga pindah agama seusai menikahi Nela Karisma. Meski demikian, pelantun tembang Sing Tak Sayang Ilang itu tidak memberikan komentar apapun. Kabar mendadak pernikahan Dori Harsa. Diberitakan sebelumnya, Nela Karisma dan Dori Harsa menikah di Kediri, Jawa Timur pada 15 Agustus 2020 lalu. Kabar bahagia ini disampaikan pada Rabu 9 September 2020 bertepatan dengan acara Shopee. Penyanyi dangdut Nela Karisma dan Dori Harsa mengungkap fakta pernikahan mereka pada Rabu 9 September 2020 malam. Lewat sebuah acara promo belanja yang disiarkan live di sejumlah stasiun televisi, Nela dan Dori menyampaikan kabar gembira itu. Pernikahan kedua penyanyi itu pun disambut bahagia oleh penggemar dan rekan selebritas lainnya. Tak sedikit orang yang mengunggah momen pernikahan Nela Karisma sembari memberi ucapan selamat.